Baik, bertemu sekali lagi bersama saya Hafiz Rosli dan kita dalam segmen cerita di mana kita memaparkan kisah-kisah kita punya wartawan yang turun ke lokasi dan mungkin ada cerita yang ingin dikongsikan lebih mendalam lagi untuk kita berkongsi dengan penonton-penonton semua. Dan kita bersama dengan Hilmi Malik yang sebentar tadi juga mengadakan tinjauan bersama dengan pihak PLUS, terutamanya kita nak memfokuskan kepada trafik, aliran trafik sepanjang untuk pulang berhari raya, pulang ke kampung dan sebagainya. Hilmi Malik, mungkin dapat ceritakan sikit tadi bagaimana agak-agaknya dari segi mengadakan dari segi pemantauan bersama pihak PLUS dan sebagainya. Okey, Fizi, kita dapat tahu yang sekarang ni raya pun lagi beberapa hari je. Dan seperti biasa, dan saya, berdasarkan tinjauan hari ini saya amat terkejut kerana bila saya bersama-sama dengan PLUS Ronda ni, sebenarnya hari ini telah mula sesak ya Fizi. Di mana laluan di sekitar daripada Lembah Kelang menuju ke utara telah mula menunjukkan trafik apa tu aliran yang sangat tinggi lah. Jadi saya tak menjangkakan sebenarnya hari ini merupakan aliran trafik yang begitu padat. Sebenarnya bila ada orang dah balik kampung hari ini apa semua, semestinya mereka sudah pun ambil cuti lebih awal lebih untuk awal. Pulang kampung. Jadi kalau kita tahu sekarang ini cuti sekolah pun dah mula, jadi saya rasa tak ada masalah untuk mereka pulang lebih awal. Dan ini mungkin orang kata salah satu langkah untuk diorang mengelakkan daripada kesesakan yang akan berlaku, yang mana yang akan lebih dekat dengan waktu yang hari-hari sendiri. Okey, dan sebelum ni mungkin ada pihak PLUS menjangkakan 2 juta pengguna akan menggunakan Lebuh Raya PLUS, dan kita dapat tahu sebelum ini juga telah dikeluarkan antara kenyataan-kenyataan 1 juta kenderaan akan memasuki negeri Kelantan dan juga 1 juta kenderaan akan memasuki negeri Kedah dan sebagainya, sehingga tadi kita dikejutkan mungkin dengan satu berita yang kita tak menganggap ataupun kita tak sangka ramai rakyat Kelantan menggunakan helikopter untuk pulang ke kampung halaman. Dan itu satu perkara yang amat mengejutkan kita semua apabila ia dikemuka ataupun ia dinyatakan sendiri oleh pengusaha-pengusaha perkhidmatan helikopter dan sebagainya. Dan kalau kita lihat untuk orang pulang ke kampung halaman ni, mungkin persediaan-persediaan yang mereka harus hadapi seperti cukup rehat dan sebagainya, dan mungkin ada kenyataan daripada pihak PLUS. Okey, daripada pihak PLUS, okey, benda ni part yang saya paling rasa saya tertariklah. Ini bukan berkaitan dengan persiapan ke apa, tapi ini lebih kepada tabiat kita sendiri. Yang mana kalau orang kata nak balik raya ni, terutamanya daripada segi aspek penyelenggaraan kenderaan. So benda ni biasa, orang kata nak balik kampung tu dah lagi 3 hari, lagi 2 hari nak balik kampung tu barulah terkial-kial nak servis kereta lah apa semua. End up benda tu tak sempat dibuat. Jadi kebanyakan dia bila saya tanya, kebanyakan kes macam tu lah, benda yang tak dirancang awal. Jadi kenderaan untuk pulang ke kampung tu dalam keadaan yang tidak bersedia lah. Orang kata daripada segi bateri ke benda, dan yang lebih peliknya kat sini, ada juga aduan di mana yang pengguna ni minyak dah sampai blinking kalau kat highway tu, tapi tetap bawa kereta juga. Jadi enak benda tu, orang kata bukanlah kata menyusahkan, tapi sebenarnya bukan bidang daripada PLUS Ronda ni untuk datang attend untuk membawa minyak. Mereka sebenarnya lebih tertumpu kepada breakdown punya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada pemasaran-pemasaran, minyak tak adalah itu macam kesalahan yang dilakukan sendirilah oleh pengguna-pengguna jalan raya. Maknanya bukannya disebabkan oleh kerosakan enjin dan sebagainya, itu kita tak sengaja. Maknanya kalau minyak dah kita dah tahu dah habis tu, itu maknanya kesalahan yang disengajakan sebenarnya boleh membawa kepada kesesakan yang lebih teruk, betul? Betul. Jadi itulah saya cadangkan buat perancangan awal macam mana daripada segi persiapan minyak ke, terutama sekali daripada isu orang kata tambah nilai ni. Kita nak top up apa orang kata tak cenggur ni, sebab kita dah sedia maklum, tak silap saya, lorong tambah nilai ini akan mula ditutup mulai 30 Mei. Jadi buatlah perancangan awal, preparekan siap-siap kad anda tambah nilai awal-awal, jadi supaya tidak ada halangan. Jadi benda tu agak susah bila kita tidak bersiap sedia semua. Jadi bila dah lorong tambah nilai dah tutup, jadi ini bila dah berlaku macam tu akan menimbulkan kesesakan. Baik, dan difahamkan juga sebelum ini pihak PLUS ada bercakap mengenai lorong kecemasan. Apa inisiatif mereka kepada lorong kecemasan? Adakah boleh nak menggunakan lorong kecemasan ke bagaimana? Okey, yang saya tahu sekarang ni masih di peringkat menunggu keputusan daripada PDRM. Sekiranya dapat persetujuan daripada pihak PDRM, maka penggunaan lorong kecemasan tu mungkin akan dipertimbangkan, tetapi tidak melibatkan semua lorong kecemasan, hanya di kawasan-kawasan tertentu.
yang telah orang kata dan disenaraikan lah. Jadi tidaklah dibuka semua, dan saya rasa kalau dibuka semua pun tak sesuai. Ruang keselamatan ini juga ada risikonya. Dan difahamkan juga ya, sebelum ini tahun lepas antara dorong pihak Plus dibenarkan untuk menggunakan lorong kecemasan, iaitu daripada Sipam Pulai menuju ke Tapah dan daripada Sungkai di area situlah. Maknanya pihak Plus dibenarkan untuk menggunakan lorong kecemasan, dan untuk tahun ini kita tak tahu lagi sama ada pihak polis memberikan kebenaran ataupun tak. Dan Amy, kalau kita nak cakap mengenai balik ke kampung ni, agak-agaknya dari segi pihak Plus mungkin ada menyatakan bagaimana kita persiapan satu, dan waktu yang tertentu ataupun mungkin ada jadual-jadual yang telah diberikan kepada orang ramai, dimaklumkan orang ramai dari utara, macam dari utara ke selatan ke mana kita yang nak ataupun pada hari bila yang sesuai, waktu bila yang sesuai kita nak pergi gitu. Okey, berdasarkan pihak Plus ni, apa yang mereka cadangkan adalah ini khusus bagi mereka yang daripada Lembah Kelang yang ingin menuju pulang ke orang kata kawasan utara. Jadi waktu yang dicadangkan untuk keluar kelebu raya itu adalah sebelum jam 10 pagi. Jadi pada mereka yang ingin membuat perjalanan ke arah utara itu, disarankan untuk keluar lebih awal lah, sebelum jam 10 pagi. Manakala yang untuk ke arah daripada segi yang berdekatan lah, daripada segi Selangor, yang daripada segi orang kata yang di sekitar ibu kota ni, boleh keluar selepas 10 pagi tu. Jadi tak ada masalah. Jadi kita memberi laluan dulu pada mereka yang ingin orang kata menuju ke lokasi yang jauh ni. Sebab saya difahamkan waktu-waktu genting tu memang orang kata waktu puncak lah, di mana orang-orang daripada Sungai Bandar ni memang tertumpu kepada lebuh raya untuk balik ke kampung fizik. Dan sudah pasti kalau kita lihat kepada perjalanan kita nak pulang ke kampung, mana yang terpaksa menghadapi kesesakan lalu lintas yang agak panjang dan sebagainya, dan semestinya ada kawasan-kawasan tumpuan seperti kawasan rehat dan rawat yang akan menjadi tumpuan kepada orang ramai. Dan agaknya bagaimana agaknya seperti sebelum ini pun kita dah dengar pihak Plus ada menyatakan untuk mencadangkan ataupun untuk pilot projek mereka atau projek rintis mereka akan dijalankan. Mungkin ada satu kapsul-kapsul yang disediakan untuk pemandu-pemandu untuk berehat dan sebagainya. Mungkin tumpuan diberikan kepada R&R pada kali ini. Okey, kalau menyentuh mengenai isu R&R ni, kita pasti raya ni adalah satu orang kata yang memang R&R ni akan jadi sesak. Memang kita tahu ramai menumpukan kawasan tu. Tapi yang inisiatif yang saya dengar Plus telah laksanakan, di mana mereka telah pun menempatkan food truck di kawasan lot-lot parking, di mana kita faham kalau kata di kawasan apa ni R&R ni memang penuh pack, jadi mungkin ada masalah dari segi kedudukan untuk mereka rehat, terutamanya melibatkan kedai-kedai makan ni mungkin dah penuh ke apa kan. Jadi mereka meletakkan food truck tu di kawasan parking. Jadi maksudnya tidaklah tertumpu hanya di R&R. Jadi pada mereka yang mungkin agak sesak di dalam, boleh orang kata beralih ke kawasan food truck untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Dan seperti biasa antara R&R sepanjang lebuh raya utara selatan ni, antara R&R yang menjadi tumpuan adalah R&R Tapah, R&R Seremban, Jantas, Aikro dan sebagainya. Dan itu antara mungkin kita dapat lihat pada tahun-tahun sebelum ini, dan pada tahun-tahun yang akan datang juga kita, ataupun pada masa kini kita dapat menjangkakan R&R itu turut menjadi tumpuan kepada orang ramai dan sebagainya. Dan semestinya ia memerlukan satu kawalan yang rapi dari segi pihak rela untuk mengawal lalu lintas di situ supaya tidak sesak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat semula kepada waktu untuk kita balik ke kampung ni, seperti biasa ya, seperti biasa kita faham kalau Aidilfitri ini satu perayaan yang agak besar juga, yang itu kita menyambut Aidilfitri dan sebagainya. Dan kalau kita lihat semula kepada lalu lintas, mungkin akan ada beberapa spot yang akan sesak dan juga ada yang dilihat lancar dan sebagainya. Cuma anda yang kena tentukan ataupun anda yang decide sendiri, anda yang memutuskan untuk bertolak bila melihat kepada saranan-saranan oleh pihak Plus dan sebagainya. Mungkin ada jadual-jadual yang mungkin anda dapat tengok kembali dan anda dapat ikuti jadual-jadual berkenaan. Dan untuk itu saya ingin terima kasih kepada Hilmi Malik atas perkongsian sebentar tadi. Cuma mungkin ada yang terakhir sebelum saya tutup tu, orang kata kalau boleh, kalau ada terlihat apa-apa terlibat dengan kemalangan di kawasan Burai itu, tolonglah jangan berhenti, teruskan perjalanan. Ini antara masalah utama pengguna kad Malaysia, di mana semua nak jadi reporter. Jadi elakkan benda tu. Kalau nampak kemalangan apa, serahkan itu pada pihak berkuasa, anda teruskan perjalanan. Okey, baik, terima kasih Hilmi Malik perkongsian bersama kita sebentar tadi dalam cerita. Dan kita akan berjumpa lagi di lain hari dengan liputan-liputan dan juga dengan wartawan yang berbeza untuk kita berkongsi kepada anda cerita di sebalik berita yang mereka hasilkan. Sekian dulu, saya Hafiz Rosli, selamat.